Suruh istirahat, abis ada bedah, istirahat dulu deh. Impuskan apa, impus di sini, impus, lu sakit. Untuk kepala Pak Aspak Belanda. Pak Rudi ini adalah sebagai bapak komedi Indonesia ya. Hampir semua pelawak tuh belajar dari Pak Rudi. Aku jadi memang aku tuh suka MMA. Jadi aku suka nonton MMA gitu. Kamu tukang gelut. Pokoknya aku demen banget yang kayak gitu-gitu. Pokoknya ribut tuh demen banget gitu. Kalau misalkan salaman sama orang. Halo, apa kabar? Nah, itu Wing Chun ya. Langsung gitu. Kalau orang macam-macam gitu. Rislock gitu. Ah, ini saya lagi nyari-nyari bapak ini kemana nih? Ini kita sekarang lagi berada di Jeddah. Banyak pohon kurma di sini. Mana bapak ya? Sekarang ini mau bikin game, terus mudah-mudahan saya yang dapat. Karena ada bagian katanya. Mana bapak? Party, ini tempat party ini. Oh iya, beda ya. Bapak biasanya bapak lagi ngapain bapak? Lagi nyari duit koin. Jangan tahu ada di sini. Bapak ada juga di kalau di bawah koin jatuh. Ini kalau di sini koin gimana pak? Gue lagi pipis tadi di sini. Tiba-tiba ada tikus. Oh, loncat ke sini gue kaget. Masuk sini dia, makanya mau gue cariin. Heh, keluar lu. Keluar lu. Oh, aduh. Ganggu-ganggu gue aja. Untung gue belum buka celana tadi. Aneh-aneh aja, nyari koin di situ, nyari tikus di situ. Gak aneh, gue lagi ngelamun aja gitu. Oh, ngelamun lah, kenapa? Iya, ngebayin aja. Gue di sini. Ngelamun. Eh, kalau ditanya cewek enak gak? Gue gini ya. Nah. Bapak kalau di sana cewek pura-pura. Ini gue bisa naik tapi gak bisa turun. Turunnya susu. Hati-hati pak, ya, nanti bukan. Semplak itu. Hari ini mau kemana kita? Ya, kita mau ngadain game sama teman-teman di sini pak. Game apa? Game. Mau wawasan orang pada seneng dapat hadiah. Pintunya mana? Sana pak, mau ke kamar mandi? Lewat sini aja. Hah? Bisa. Bisa? Iya. Yuk. Ayo. Iya. Duluan. Ya, kan? Ya, kan? Bisa. Di ruangan sile. Kan kita tadi di toilet, Pak. Makanya jangan macam-macam sama gua mah. Itu yang disebut ilmu halimun. Pak, jangan bercanda ini. Iya. Yeah. Ini kejepit. Bukan bercanda, kejepit. Ya. Yeah. Kita ke tempat ini aja ya. Reading. Reading. Ada siapa aja di sana? Us. Lu baru datang, lu telat ya? Ane udah naskah. Udah naskah gimana? Orang gua jam 9 di sini. Itu lagi suruh istirahat abis ada bedah. Istirahat dulu deh. Impuskan apa? Impus di sini, masuk di sini. Impus. Lu sakit. Untuk susu buntu. Iya, muter balik dong. Emang kemarin? Ya kalau buntu muter balik. Jangan buntu. Ada yang nggak bisa muter balik. Wah, pikiran buntu. Kalau pikiran buntu ayang naon. Ayang naon. Ayang naon. Ada kali. Kumaha? Nanti tuh. Kamu mabok ya? Ela. Tengah jam deh lah. Ayo Riding. Ayo, udah. Udah kapan? Iya, udah pakai begini mah. Oh, iya berarti tinggal Riding yuk. Ada siapa aja di sana? Itu si Didi. Salam ya. Iya. Yuk. Ayo
masuk. Balik lagi sini. Malah balik lagi. Banyak toiletnya ya sini. Bukan banyak lagi itu juga, apa masuk lagi masuk. Ah, kita party, guys. Pantry. Oh, pantry. Party. Pantry. Mana belum? Oke, berangkat. Enggak apa-apa sih. Belum, Bidi. Kan jam 9. Nih Bapak Komedi Indonesia. Bapak Komedi. Punya channel ada. Apa channelnya dong? Lu di Sipit Plus. Wah. Ya, nonton terus ya gile. Lucu, lucu gila itu di situ tuh. Ya. Sampai plus plus ya apa 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 sampai nggak kebagian kebagian tempat kebagian kebagian tempat iya oh gitu ngapain hari ini kita bikin dulu tuh kan nunggu sudah berusaha katanya udah nanti kita cari orang aja kita ajak main game ya. Yaudah, gua mau ganti muka dulu guys. Ganti muka di dandan. Oh, dandan. Kan bisa jalan di sini. Bisa. Sekalian kita lihat studio, kita syuting dulu, baru kita cari orang untuk bermain game. Cok. Di sini udah ada Mamo Diamor. Saya Ateng Iskak Group. Ateng Iskak Group. Oke. Di sini ada Bang Udi ya. Di Simpin. Meng. Mana aja lu. Ada-ada aja nih. Tuh pala Pak Aspak Belanda. Jadi gini Bang Udi. Ya. Jadi ya nggak apa-apa. Kalau Bang Odi begitu, saya begini, dia apa dong? Bono. Oh iya, Bono. Betawi banget ya. Jadi ini ada hadiah. Ini beneran ini. Ada hadiah. Mobil Tesla. Listrik. Listrik. Iya, dari listrik ini. Nggak pakai bensin, Bang Odi. Jadi ini token. Iya, benar. Iya, jadi di charge-nya pakai listrik. Pakai listrik. Betul. Nah, kalau Bang Udi bisa menjawab bekerja sama dengan Bang Anton, bisa mendapatkan mobil Tesla itu. Iya. Saya yang jawab. Nah, berarti harus mempengaruhi Bang Anton untuk menjawab pertanyaan ini. Iya. Nah, kalau misalkan tidak, ya terpaksa hadiahnya tidak bisa dibawa. Ini serius, Bang Udi. Sudah siap? Berarti saya ada Ben. Lah, kok ada Ben? Serius? Oh, iya. Ada. Serius sama ada Ben udah bubar juga. Iya. Iya. Ya. Okay. Mohon maaf, ini cokot chipnya bisa dibuka. Tahu file ini. Oh, saya kira cokot chip. Udah siap sekarang ya? Oh, ya, siap. Ya, yang saya semangat hadiahnya doang. Yeah. Tapi sebelumnya kita kasih tahu dulu ya, Pak Rudi ini adalah dulu sebagai Bapak Komedi Indonesia, ya. Hampir semua pelawak tuh belajar dari Pak Rudi. Nah, Pak Rudi selain melawak juga Pak Rudi juga katanya meramu obat rambut. Iya, ya, saya pakai obat rambut. Saya mau coba. Okay. Saya coba di sini saya taruh. Besok kali numbuh. Numbuh. Alang-alang. Oke. Ya, okay. Jadi Pak Rudi harus kasih clue, jangan kasih jawabannya. Bang Anton menjawab, oke? Okay? Kita mulai dari sekarang. Oke. Sini. Sono. Sono. Oh, nggak boleh ada suara. Tidak boleh ada suara. Nah. Wah. Oh. Ayo jawab. Ayo. Ah. Jangan bergabung.
Ah, udah gampang itu mah. Apa lu? Wah. Ah, gua hajar lu. Gua gigit lu. Ah, lu udah gampar mertua gua lu. Gua gigit lu. Enak aja lu. Iya. Komeng. Lu. Apa lu? Komeng. Perhatiin dong. Nih, lihat deh. Nih. Rambut panjang. Nah, tuh lihat. Jawab lu, jawab doang. Oh. Linban. Betul. Oke. Okay. Satu lagi. Belum dong. Belum. Belum, ada satu lagi. Nih, Limbat. Limbat. Betul, ya. Limbat. Betul. Hebat nih. Hebat. Yang kedua. Yang kedua. Wah, ini nih. Oke, yang kedua. Silakan. Wah. Oke. Sekarang saya. Iya dong, masa besok. Wah. Badan gua nih. Wah, tete gua gede nih. Wah, sempak gua turun nih. Wah, pakai celana nih. Waduh, lari senam pagi-pagi. Wah, subuh nih. Waduh, ah, kaki gua nggak nyampe nih. Wah, kuku kak. Nah, lihat nih gua nih, lagi ngapain nih? Lagi yoga nih. Perempuan, perempuan. Yono. Perempuan. Iya, betul. Cantik. Oke. Ah, gua lagi ngobrol nih, lagi penyuluhan. Ah, penyuluhan tentang ASI nih. Ayo, senam, senam. Iya, 5. Siapa nih? 4. 3. Siapa? 2. Jemblosan. 1. Jenggotan. Selesai. Siapa? Waktunya sayang sekali. Coba Bapak gerak. Maria Fania. Wow. Gitu dong. Tahu. Ya kan sayang Mas Angin. Wah, sayang sekali. Waduh, sayang gua. Pak Rudi, satu lagi. Kalau ini dua terjawab, yeah. Pak Rudi mendapatkan mobil Tesla dari Prestige. Oh, mohon maaf. Sayang sekali, mohon maaf. Tapi tidak apa-apa. Yeah. Walaupun kalah, yang penting udah usaha. Walaupun kalah, Pak Rudi tetap mendapatkan aksesorisnya mobil Tesla. Iya. Yeah. Aksesorisnya mobil Tesla. Iya, aksesorisnya. Bentar ya. Kan? Mobilnya gampang, orang lain kita ambil. Tuh. Nah, ini. Tesla. Tesla. Ya. Jadi ini kegunaannya adalah ketika Bang Udi melihat seseorang di sana kan tidak terlihat. Iya. Nah, kalau pakai ini tuh kelihatan. Sama aja. Ya. Bolong gede. Iya, tapi ini berbeda. Yang penting kan ininya. Oh. Nah, ini lagi booming ini. Iya, Tesla ini. Orang lain nggak punya aksesoris ini, cuman Bang Udi. Selamat Bang Udi, sayang sekali tidak mendapatkan mobil Tesla, tapi mendapatkan aksesorisnya. Tapi tidak apa-apa, sudah usaha. Oke. Kita cari lagi orang siapa kira-kira yang akan mendapatkan mobil Tesla. Kita lihat. Nah, kita sudah jadi trio macul. Macan dong. Ya, macan tutul maksudnya. Oh, ini kan macan belang. Oh, iya, macan belang. Udah ada Vina di sini. Oke. Hai. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Vina ya. Tapi sebelumnya, ini ada hadiah mobil Tesla. Wah. Mobil listrik. Kalau Mang Anton bisa menjawab pertanyaan yang dikasih clue sama Vina. Klunya. Tapi yang dapat mobil Tesla siapa? Kamu. Oh. Iya. Kalau dia kan tunggal. Oh iya. Aku cuma bantu jawab doang. Makanya harus jelas nih. Oke ya. Oke. Jadi gampang, kamu nanti baca jawabannya di sana. Okay. Kamu kasih clue, jangan kasih jawabannya ya. Iya. Oke. Okay. Yang pertama. Aduh. Oke. Okay. Silakan. Kasih gerakan. Tidak boleh ngomong. Siapa kira-kira? Tukul. Ah, betul. Gampang ini. Gampang. Iya. Yang kedua. Nah. Enggak boleh. Gimana caranya? Kalau nyanyi mah gampang iya. Dong. Iya. Tapi kalau gerak nyanyi boleh, kira-kira siapa? Ya, mantan kira-kira siapa? Ya. Oke. Okay. Siapa? Ah. Siapa? Ayo. Iya. Penyanyi? Iya! Betul! Wah. Gila! Ih, gila banget! Gila! 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 Mantap!
Nonton harusnya salah. Hadir gue nih, mobil mana nih? Ikut kan. Aduh, ini susah ini. Iya. Masih penyanyi? Iya. Iya. Global. Lima. Empat. Siapa nih? Tiga. Empat orang. Dua. Siapa nih? Daus Mini. Satu. Habis waktunya. Penyanyi di sini MNC Group. Kalau acara-acara gitu sebutin enggak apa-apa. Iya, iya, enggak apa-apa sebutin. Enggak apa-apa. Itu kan clue-clue doang. Iya, clue doang. Kan aku tadi kasih tahu clue. Bisa bisa tuh ya. Berarti boleh ngomong. Sayang sekali. Tidak terjawab yang barusan Judika ya. Yang betul. Oh, Judika. Oke, sekarang ini. Iya. Terakhir. Ya, terakhir. Ini temennya. Di apa jadi Ariel? Bukan. Ya. Sok sebutin aja. Iya. Juri juga. Iya, okay. Juri. Siapa juri? Ahmad Dhani. Oke, ya. Lagi. Iya, lagi. Siapa? Angkatannya dia. Satu bareng. Baby. Siapa lagi? Romeo. Lagi. Aku sih yes. Lima. Empat. Aku sih yes. Tiga. Siapa nih? Dua. Ini salah-salahin. Beneran. Satu. Yes. Apa tuh? Sayang siapa sekali. Nih? Habis. Beneran aku sih. Aku sih yes. Oh, yes. Itu. Sayang sekali, guys. Aduh, mobil Teslanya tidak bisa dibawa ke rumah. Yeah. Karena tidak terjawab. Kalau terjawab. Ini salah-salahin nih. Empat-empatnya mendapatkan mobil Tesla. Mobil listrik ya. Tapi tidak apa-apa. Tetap akan mendapatkan hadiah. Yaitu Twizy. Twizy apa Twizy? Ada Twizy juga bajai mobil. Bajai listrik. Nah. Ini. Terima kasih Kang Sulit. Oh, Twizy. Jangan-jangan mobil kasa juga kayak gini ya? Enggak, beda. Gede. Iya. Bonekanya ya. Vina, kita ngobrol-ngobrol nih. Vina ini katanya jago jujitsu ya? Jujitsu. Tuh piting-pitingan gitu ya? Piting-pitingan, benar. Kamu tuh belajar dari mana dulu? Aku jadi memang aku tuh suka MMA. Jadi aku suka nonton MMA gitu. Iya. UFC. Kamu tukang gelut. Tukang gelut. Pokoknya aku demen banget yang kayak gitu-gitu. Pokoknya ribut tuh demen banget gitu. Wah. Nah, abis itu aku mencoba untuk belajar jujitsu. Nah, karena jujitsu ini tuh ada sekalian self-defense-nya. Karena kan cewek-cewek, aku kan sendirian nih. Aku suka syuting malam, pulang malam, apa segala macam. Jadi butuh ada orang, butuh ada apa ya, basic untuk bela diri. Bisa bela diri gitu. Oh. Tapi kalau misalnya karate, silat, apa tuh kayak udah kelamaan banget ya gitu. Okay. Jadi kalau jujitsu, maaf, jujitsu itu kan pitingan ya? Pitingan. Kuncian ya? Iya, jadi mainnya di ground. Oh. Jadi aku gini mikirnya, jadi pada saat misalnya kita ribut sama orang nih ya, kita kalau misalnya main atas terus sih, bobo, nanti pasti akan capek dan end up-nya di bawah. Gitu. Oh, pada saat di bawah itu jujitsu yang mendominasi gitu. Tapi pernah nggak lu di jalan gitu ada cowok yang godain lu terus lu piting? Oh enggak sih, belum ada. Jangan sampai. Belum ada. Cuman kalau misalnya lagi di kafe gitu ya mungkin adalah dikit-dikit lucu-lucu ada cowok-cowok yang abis minum ini ya, maksudnya minum jus mungkin gitu mungkin. Kan agak pusing gitu, pegang nempel gitu ya, nggak sengaja ya kebanting aja gitu. Oh, reflek gitu. Coba misalkan yang dekat. Jangan dulu pak. Ya, kamu nempel gitu. Nempel. Cara bantingnya gimana? Gue pengen lihat. Jangan, tapi nggak dibanting ya? Enggak, kan ada kuncian. Jadi sebenarnya hit throw aja sih sebenarnya. Nah, jadi maksudnya gini. Jadi kan misalnya gini nih, begini. Nah, ini kan begini terus dia kayak gitu. Ayo. Loncat nih, ya. Tinggal dibanting ke situ tuh jebret gitu. Oh, kamu kuat banget ya. Kuat banget, enteng banget sih. Gitu. Ya kalau orang yang belajar tahu teknik gampang. Tahu. Jadi kan dia sebenarnya nih badan itu tuh sebenarnya kan ada anatomi tubuhnya tuh. Hmm. Nah, kalau misalnya kita tahu anatomi tubuh orang, itu jadi lebih ringan dan gampang. Jadi walaupun aku beratnya misalnya sekarang aku 52 kilo. Yeah. Misalnya aku sama orang yang lebih berat gitu, laki-laki yang beratnya 70, 80 mau cepet juga aku udah bisa maksudnya tahu caranya gitu buat melumpuhkan. Ini umur berapa sih? Aku 32. 32. Iya, tahun ini 32 sih. Kelihatan ya? Kelihatan benar, kayak 33.
Enggak, iya beneran sumpah kayak 25 gitu iya. Mungkin aku karena aku suka olahraga kali. Jadi aku olahraga terus, suka olahraga terus. Ini kan aku latihan itu hampir tiap hari sebenarnya. Kamu latihan tiap hari? Iya, dan iya, kamu iya, pernah tanding kan? Tanding, aku tanding. Kalah, menang? Menang. Dapat gold aku di Jakarta Open Internasional. Ya lawan Malaysia, lawan Indonesia di situ. Keren banget. Alhamdulillah gitu. Ini yang dekat sama dia harus ya harus baca doa, siap-siap. Iya. Jangan sampai gimana-gimana ya. Dia refleks gitu kan. Mm-hmm. Karena tangannya refleks. Memang rencananya sih aku tahun ini mau tanding lagi. Oke. Okay. Mau ikut Worlds ya juara dunia juga tahun lalu. Juara aku, dunia. Iya kejuaraan wow. dunia Worlds untuk blue belt. Aku masih blue belt nih gitu kan. Wah, jadi mudah-mudahan Kak Sule, Mas Anton doain teman-teman juga amin. Semoga aku dapat medal tahun ini. Amin. Amin, amin. Aku bangga ya bisa kenal sama orang yang akan bertanding di juara nah, dunia. Serunya kalau jiu-jitsu itu mau sampai umur berapapun itu masih bisa tanding. Itu. Jadi kita masih bisa berprestasi walaupun udah umur 60 tahun. Karena kuncian ya enggak terlalu makan energi ya. Kalau tidur gini kan energinya. Iya, tapi sebenarnya sih energinya juga capek juga sebenarnya gitu. Cuman kan ini technical ya. Jadi kalau misalnya technical kan enggak terlalu yang kayak kardio banget gitu lah. Jadi beda kalau jiu-jitsu sama Wing Chun beda. Kalau Wing Chun gini nih, kalau misalkan salaman sama orang. Halo, apa kabar? Nah, itu Wing Chun ya. Langsung gitu. Kalau orang macam-macam gitu. Kalau ini kan pitingan gitu. Iya gitu. Oke, Bina. Kalau jiu-jitsu, kalau jiu-jitsu gini. Iya. Rislok gitu. Iya. Ya udah Vina, terima kasih ya Vina ya. Thank you, sudah mampir di Astro. Vina ada YouTube juga? Ada, cuman itu tentang motoran. Ya enggak apa-apa. Touring-touring di Vina Philip. Nah, itu dia ya, di-subscribe juga ya. Buat kawan-kawan, terima kasih juga ontroger-ontroger dimanapun kalian berada, siapa lagi yang akan gua ontrok, tetap di Astro.